ya, kita sudah melakukan pengecekan terhadap bayi gajah yang lahir ini, dan alhamdulillah berdasarkan hasil pengecekan tersebut, tim medis kita menyampaikan kondisinya baik dan sehat. Tentunya harapan kita ke depan, bayi yang gajah yang lahir ini akan dirawat sebaik mungkin, baik itu dari sisi nutrisi dan makanan, dan juga mungkin dari sisi psikis gitu ya, sehingga gajah ini bisa berkembang biak, bisa juga tumbuh besar, dan harapan kita ke depan ya dia akan menjadi pejantan yang tangguh yang bisa membiakkan betina-betina yang ada di unit konservasi gajah Estate Uku ini.